Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 hingga ayat yang ke-22. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tema renungan kita adalah percaya akan kitab suci dan perkataan Yesus. Sahabat renungan malam Shalom, perayaan Paskah adalah satu perayaan keagamaan yang besar dalam agama Yahudi. Orang Yahudi di Yudea, di Galilea, dan dari berbagai daerah perantauan beramai-ramai datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di Bait Allah. Dalam perayaan Paskah, orang Yahudi merayakan karya keselamatan yang telah diperbuat Allah bagi nenek moyang mereka ketika Allah melepaskan bangsa Israel dari Mesir, dari kuasa perbudakan. Dalam perayaan Paskah ini, orang Yahudi mempersembahkan kurban bakaran, lembu, domba, burung merpati untuk memohon pengampunan dosa dan juga korban persembahan sebagai ucapan syukur. Ada juga persembahan uang untuk keperluan Bait Allah. Orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan Yudea tentu dapat membawa hewan kurban dari ternak peliharaan mereka sendiri atau membeli di pasar hewan di Yerusalem. Tetapi mereka yang datang dari daerah perantauan, mereka harus membeli hewan kurban dari para pedagang hewan yang banyak berjualan di halaman Bait Allah di masa perayaan Paskah. Suasana di Bait Allah sangat ramai dan ribut, jauh dari kekhusukan, karena selain umat yang datang untuk mengikuti perayaan Paskah itu sangat ramai, juga hiruk pikuk teriakan para pedagang yang menawarkan dagangannya dan suara hewan-hewan. Halaman Bait Allah juga kotor dan berbau tidak sedap karena banyaknya hewan dagangan itu. Sahabat renungan malam Shalom, ketika Yesus dan murid-muridnya datang untuk mengikuti perayaan Paskah itu, Yesus melihat keramaian yang besar dan mendengar suara hiruk pikuk para pedagang dan suara hewan-hewan. Yesus marah, lalu membuat cambuk dari tali. Kemudian ia mengusir para pedagang hewan itu dan juga mengusir para penukar mata uang. Yesus mengatakan, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan." Dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-46, Yesus mengatakan, "Ada tertulis, rumah Bapa-Ku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Mengapa Yesus marah kepada para pedagang itu? Dan mengapa Yesus marah kepada para penukar uang itu? Bukankah mereka membantu memudahkan para perantau untuk membeli hewan kurban di halaman Bait Allah? Memang mereka telah memudahkan.
tetapi mereka menjual hewan kurban dengan harga yang mahal, jauh lebih mahal dari yang dijual di pasar kota. Tetapi kalau umat membeli dari pasar kota, petugas pemeriksa hewan yang bertugas di Bait Allah pasti mengatakan hewan itu tidak layak dipersembahkan. Harus yang dijual para pedagang di halaman Bait Allah yang dibeli. Jadi jemaat yang akan mempersembahkan kurban dipaksa membeli hewan kurban yang mahal. Hal itu terjadi karena para pedagang membayar dengan mahal kepada para petugas Bait Allah agar mereka bisa berjualan di halaman Bait Allah. Para penukar mata uang pun bersikap jahat, menipu, memeras jemaat. Karena jemaat dilarang mempersembahkan mata uang asing, maka jemaat harus menukarkan mata uang asing yang ada pada mereka dengan mata uang yang berlaku di Bait Allah. Ketika mereka menukarkan mata uang itu, mereka harus memberi bayaran yang mahal. Tindakan kecurangan seperti inilah yang dimaksud Yesus sebagai perilaku para penyamun. Dan Yesus mengusir mereka dari halaman Bait Allah. Tetapi kemarahan Yesus itu bukan semata-mata hanya kepada para pedagang, melainkan juga kepada para imam dan para pejabat-pejabat Bait Allah. Karena merekalah yang mengizinkan para pedagang itu, dan mereka beroleh bayaran yang besar dari para pedagang dan penukar mata uang itu. Tetapi para petugas atau pejabat Bait Allah itu marah kepada Yesus, dan mereka menghasut orang ramai untuk membenci Yesus. Seharusnya mereka insaf karena mereka telah ditegur dengan keras. Tetapi karena mereka serakah akan uang, mereka membenci Yesus yang menegur kejahatan mereka. Ketika para penentang itu menanya atas kuasa apa Yesus melakukan tindakan mengusir para pedagang itu, Yesus mengatakan kepada mereka, "Rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Mereka tidak mengerti maksud perkataan Yesus. Bagi mereka, perkataan Yesus itu hanya merupakan penghinaan terhadap kemuliaan Bait Suci. Sahabat Renungan Malam Salom, Yohanes dan murid-murid lainnya melihat tindakan kemarahan Yesus mengusir para pedagang dan juga penukar mata uang dari halaman Bait Allah. Tetapi mereka tidak mengerti apa arti tindakan Yesus itu dan apa arti perkataan Yesus yang mengatakan akan mendirikan Bait Allah dalam 3 hari. Tetapi kemudian setelah Yesus bangkit dari kematian, barulah murid-murid Yesus dapat mengingat dan mengerti arti tindakan dan perkataan Yesus itu. Roh Kuduslah yang bekerja dalam diri murid-murid Yesus, sehingga mereka mengingat dan mengerti bahwa tubuh Yesus yang bangkit dari kematian itulah yang dimaksud Yesus sebagai Bait Allah yang baru, sebagai tempat kudus perjumpaan manusia dengan Allah. Sama seperti murid-murid Yesus itu, kita pun tidak dapat mengerti perbuatan dan pengajaran atau perkataan Yesus kalau dari diri kita sendiri. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, maka kita dapat mengerti dan mempercayai bahwa kitab suci kita atau Alkitab itu berisikan firman Tuhan yang kudus, firman yang hidup, firman yang berkuasa untuk memperbaharui kehidupan kita, firman yang berkuasa menuntun hidup kita di jalan yang benar, firman yang berkuasa menolong kita untuk mengalahkan tipu daya iblis. Firman Tuhan
dalam surat 2 Timotius 3 ayat 16 hingga ayat 17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena kita percaya bahwa kitab suci berisikan firman Tuhan yang kudus, yang hidup, maka kita harus bersuka cita, bertekun membaca atau mendengar, memahami, dan taat melakukan pengajaran firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi jalan hidup kita. Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-28 mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Firman-Mu itu menuntun kami di jalan yang benar. Kami percaya bahwa kitab suci berisikan firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa untuk memperbaharui hidup kami. Agar kami bersuka cita, bertekun membaca dan menghayati dan juga menaati melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa di sorga, kami berdoa kepada-Mu memohon kasih karunia-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, demikian juga mereka yang menjalani perawatan di rumah masing-masing. Agar oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan, mereka memperoleh kekuatan untuk kesembuhan mereka, untuk pemulihan kesehatan mereka. Teguhkan iman pengharapan jemaat-Mu. Dan berkati juga semua pelayan-pelayan kesehatan untuk keselamatan mereka melaksanakan tugas mereka melayani seluruh warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Peliharalah hidup kami sepanjang hari ini. Peliharalah hidup kami sepanjang malam ini ya Tuhan, untuk keselamatan kami. Engkau menjauhkan kami dari ragam mara bahaya. Dan juga Engkau memberkati kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami untuk esok hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.